16 jenis makanan yang tidak boleh dimakan burung kenari. Burung kenari tidak boleh sembarangan diberi makanan. Pasalnya, ada beberapa jenis makanan kenari yang menurut kita sehat tetapi justru berbahaya bagi kesehatan kenari. Oleh karena itu, ketahui beberapa jenis makanan yang tidak boleh dimakan burung kenari. Ya, semua jenis burung mempunyai jenis makanan yang berbeda. Ada burung pemakan daging, biji-bijian, fur, serangga, dan lain-lain. Kalau burung saja jenis makanannya berbeda, berarti makanan burung dan makanan manusia tentu tidak sama. Namun, semakin hari sepertinya lebih banyak kicau mania yang bereksperimen membuat pakan burung kenari dari olahan bahan-bahan yang biasa dikonsumsi manusia. Padahal, hal tersebut belum tentu dapat menyehatkan burung kenari. Sistem pencernaan burung dan manusia berbeda. Bahkan, bagian lidah burung dan lidah manusia saja berbeda. Burung tidak mempunyai indera perasa, sehingga bisa memakan cabai tanpa merasa kepedasan. Ini hanya salah satu contoh kecil saja. Ternyata, ada beberapa jenis sayuran yang tidak harus diberikan ke burung kenari. Sebab, sayuran tersebut tidak terlalu bermanfaat untuk burung kenari. Bahkan ada kemungkinan justru berdampak tidak baik. Berikut adalah sayuran yang tidak baik untuk kenari. 1. Selada. Tapi, yang kadar airnya rendah dan daunnya lebar masih diperbolehkan. 2. Podspea cina, sangat buruk untuk kenari. 3. Bawan, karena rasa dan baunya sangat menyengat. 4. Seledri, karena mempunyai cita rasa yang min. Sedangkan, untuk buah-buahan yang dilarang diberikan untuk burung kenari adalah sebagai berikut. 1. Tomat, karena mengandung kadar air yang tinggi. 2. Alpukat, karena mempunyai biji yang besar. 3. Biji apel, karena terlalu keras untuk burung kenari. 4. Mangga, karena rasanya asam sehingga kurang baik untuk pencernaan kenari. Kemudian makanan lain yang dilarang diberikan untuk burung kenari, yaitu jamur, permen, coklat, garam, kafein atau kopi, roti, biskuit, dan kue. Beberapa makanan tadi mungkin tidak beracun, tapi kalau dikonsumsi burung kenari tentu dapat mengganggu kesehatan. Pasalnya, mayoritas makanan tadi dikonsumsi oleh manusia. Sebagian kecil manusia saja ada yang menerima efek tidak baik setelah mengonsumsi makanan tersebut, apalagi burung kenari. Jadi, walau bukan makanan beracun, setidaknya Anda harus mewaspadai beberapa makanan yang tidak boleh dimakan burung kenari. Meski cuma iseng, tetap saja makanan-makanan ini tidak disarankan diberikan ke burung kenari. Sekian informasi tentang makanan yang tidak boleh dimakan burung kenari. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam Majalah Lovebird.